Okey, ramai yang sedia maklum. Mulut pengarah dan penerbit Michael Ang memang laser. Masih AF 2014 berlangsung, Michael selalu kutuk Aman di Twitter. Mengatakan nyanyiannya kelaut. Tapi dia mengakui persepsinya berubah terhadap Aman semasa konsert final. Dan akui suara Aman sebenarnya memang sedap. Kata Michael, kalau macam itulah performance Aman, jadi juara pun dia tak kisah. Protege Live, saya sekarang bersama Michael Ang. Mulutnya pedas tapi berbisa dan bercita rasa. Kita nak tahu daripada Abang Michael Ang, pada mula-mula tadi Abang Michael ada kata tentang Aman. Adalah sedikit kritikan tentang Aman, macam seolah-olah dia layak tak layak untuk ke final. Cuba kau jelaskan, hari ini dia jadi naib juara. Okey, bila I komen tu berdasarkan apa yang I lihat sebelum ni daripada persembahan dia. Kalau you tengok daripada tweet-tweet I pada mula first week concert, I suka dia. Tapi lepas tu 2, 3, 4, 5, 6 memang hancur ke laut, suara out gila kan. So bila tadi dia orang tanya I, memang I kata memang dia tak patut. I jujur je, memang dia tak layak. Sepatutnya I rasa Azwan ke Zarif ke lebih layak untuk ke final. So tapi balik malam ni dia buktikan yang dia boleh nyanyi dan dia dapat persembahan yang sungguh bagus, dan I pun terkejut, like wow. Tapi kenapa sekarang? Kenapa tak buat lagi dulu? Kalau you buat lagi dulu, mungkin malam ni dia yang juara, bukan naib juara. Whatever, congrats to him sebab dia dah buat persembahan yang sungguh bagus. Jadi hari ini melihat persembahan Aman pada final tadi sebenarnya dah mengubah persepsi Michael Ang tentang dia. Ubah sedikit sebanyak, ubah yang tone suara dia yang bagus tu, yang pada mula-mulanya saya kata bagus tu memang ada, and dah dibuktikan yang dia boleh nyanyi. So that is what we want to see. And I think what AF dah buat ni satu benda yang bagus. Dan apa yang Datuk Ramli dah kutuk-kutuk dia tu, yang kata dia tak sepatutnya dalam kerjaya menyanyi ni, dan membakar satu semangat untuk dia membuat satu persembahan yang bagus. So at least we know that Aman is seorang yang fighter. He's not a loser.